Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah mukhtasar sahih muslimnya. Bab fil amri bil imani wal isti'adzah billah 'inda waswasati syaitan. Bab perintah dengan iman dan berlindung kepada Allah ketika ada godaan setan. Hadis nomor 17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil ilm hatta yaqulu hadza Allah faman khalaqa Allah. قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب وقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, senantiasa orang-orang akan bertanya kepada kalian tentang ilmu, sampai-sampai mereka berkata, ini dia Allah yang telah menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ia berkata, ketika aku berada di masjid, kata Abu Hurairah, tiba-tiba datang beberapa orang dari orang Arab Badui. Lalu mereka berkata, hai Abu Hurairah, ini Allah yang telah menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Abu Hurairah pun kemudian mengambil kerikil dengan telapak tangannya dan melempari mereka. Kemudian Abu Hurairah berkata, pergilah kalian, bangkitlah. Sungguh benar apa yang disabdakan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 17 masih sama juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني واحد وهذا الثاني. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, orang-orang akan terus bertanya kepada kalian tentang ilmu, sampai-sampai mereka berkata, ini Allah yang sudah menciptakan kami. Ya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Dan ia, yaitu Abu Hurairah, memegang tangan seorang laki-laki seraya berkata, Shadaqallahu wa rasuluh, benar sekali yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Telah ada satu orang yang bertanya kepadaku dan ini yang kedua. Hadis ini akhi, kita ambil faidah, beberapa faidah. yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, zammu kathratis su'al, celaan banyak bertanya. Karena banyak bertanya ya akhi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa banyak bertanya itu sebab dibinasakannya umat-umat sebelum kita. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah, itu banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Nabi melarang para sahabat untuk banyak bertanya. Kenapa? Karena banyak bertanya itu ya akhi, akan menjerumuskan kepada pertanyaan yang enggak-enggak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan orang-orang akan senantiasa bertanya kepada kalian tentang ilmu, hingga akhirnya mereka berkata, ini Allah yang telah menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini ya kenapa kemudian dilarang oleh Rasulullah untuk banyak bertanya, karena saddan lidzari'ah, yaitu menutup pintu yang akan bisa menjerumuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang haram. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik ya akhwal Islam, hadis ini menunjukkan bahwa inna li syaitan khutwat, setan itu punya langkah-langkah untuk menyesatkan manusia ya, dimana setan tidak akan menyesatkan sekaligus tapi sedikit demi sedikit. Di sini Rasulullah mengatakan senantiasa orang-orang bertanya kepada kalian tentang ilmu. Biasanya ya di antara cara setan menggoda manusia, Bapak, dibukakan dulu salah satu pintu kebaikan untuk dijatuhkan ia kepada apa? Kepada dosa dan keburukan. Iya. Nabi mengatakan senantiasa mereka bertanya kepada kalian tentang ilmu. Padahal bertanya tentang ilmu bagus kan? Namun inilah setan yang kemudian mereka dijerumuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang haram. Oleh karena itulah syaitan itu langkah-langkahnya itu lembut sekali ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah syaitan itu lebih lembut daripada sutra. Dan terkadang kita tidak merasakannya dan ternyata kita sudah jatuh kepada ya jaring-jaring iblis, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang ketiga. Bahwa di antara langkah syaitan adalah menjadikan seorang hamba ragu kepada Allah. Menjadikan seorang hamba ragu kepada Allah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merusak akidahnya ini. Ini dia ya berkata, ini dia Allah yang telah menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dalam riwayat yang lain, kalau sudah sampai situ, kalian tahi, hendaklah ia stop. Wal yaqul, dan hendaklah ia mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dalam satu riwayat yang lain, fal yasta'iz billah, dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam riwayat yang lain, hendaklah ia membaca surat Al-Ikhlas. Ya, nanti kalau ada pikiran-pikiran yang enggak-enggak tentang Allah, Pak, yang sifatnya memang meragukan kita tentang Allah, dan itu tentunya was-was dari syaitan. Maka segera kita stop, jangan mikirkan tentang siapa? Allah. Langsung kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita ucapkan amanah billah, kami beriman kepada Allah. Iya. Ini hati-hati ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan syaitaniyah ini terkadang, bukan terkadang lagi, sering kali ya, menyesatkan manusia dari akidah yang benar. Di zaman sekarang ya, pertanyaan-pertanyaan syaitaniyah ini macam-macam. Ya, ada yang bertanya begini, mampukah Allah menciptakan yang lebih sempurna darinya? Mampukah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Ini pertanyaan yang haram ya akhi. Ya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, dan merekalah yang akan ditanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak boleh akhi memikirkan Allah dengan akal pikiran kita, nggak boleh. Kita dilarang ya untuk mempertanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Karena kewajiban seorang hamba yakin bahwa pastilah ya perbuatan Allah itu hikmah, bijak. Nah, kewajiban kita ini akhul Islam ya, segera berhenti lalu kita ucapkan apa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, lalu kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab fil imani billah wal istiqamah. Bab tentang iman kepada Allah dan istiqamah. Hadis ke-18, an Sufyan bin Abdullah Ath-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadithi abi usamah ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Sementara dalam lafaz hadis Abu Usamah, kepada seorang pun selainmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thummastaqim, kemudian istiqamahlah. Di sini akhi, ya, Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat dengan ucapan yang pendek, namun kalau kita perhatikan, wasiat ini mencakup agama seluruhnya. Pendek memang, tapi untuk melaksanakannya tidak mudah ya akhi. Rasulullah bersabda kepada sahabat ini apa? Katakan, aku beriman kepada Allah. Dan yang namanya iman kepada Allah, ada konsekuensi enggak? Tidak. Pasti. Iman kepada Allah itu ada konsekuensi, akhi. Karena hakikat iman itu apa sih? Al-iman itu artinya apa? Hah? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan apa? Lisan, dan amalan dengan anggota badan, itu iman. Berarti ketika seseorang mengatakan aku beriman kepada Allah, berarti dia wajib melaksanakan semua khisalul iman, perangai-perangai iman. Rasulullah mengabarkan bahwa iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah. di mana iman yang paling tinggi adalah cabangnya la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok keimanan. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq, itu menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Ternyata iman itu bercabang-cabang banyak di akhal Islam. Maka ketika seseorang berkata aku beriman kepada Allah, maka semua konsekuensi iman wajib dia lakukan. Adapun seseorang hanya mengucapkan dengan ucapan saja aku beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, ini hakikatnya bukan iman, ya. Dan siapapun yang mengatakan aku beriman pasti diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Makanya orang yang mengatakan aku beriman pasti diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Dengan perintah. Diuji dengan apa? Dengan larangan. Diuji juga dengan musibah. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesakitan, diuji dengan celaan dan makian, dan berbagai macam lagi ujian-ujian yang lainnya dalam kehidupan, ya akhwal Islam. Ini ya orang yang beriman kepada Allah dan menyatakan bahwa aku beriman kepada Allah tidak akan pernah lepas dari ujian. Ya. Dan semakin kuat keimanannya, semakin berat ujiannya. Sebagaimana Nabi SAW sabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihuna thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang paling keras, yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian orang-orang soleh setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya. Yubtala rajul bihasbi dinih. Seseorang itu kata Rasulullah diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sabda katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah kita beriman dan menyatakan keimanan, tugas kita yang kedua lebih berat lagi, Pak. Apa itu? Istiqamah. Istiqamah, untuk istiqamah ini tidak mudah, saudaraku. Iya. Makanya pahalanya juga besar. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian ia istiqamah, maka ketika ia meninggal akan turunlah para malaikat yang wajahnya putih bersih. Mereka berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Ya. Bergembiralah dengan janji Allah yang telah dijanjikan kepada kamu, yaitu surga. Kami adalah wali-wali kalian di dunia, demikian pula di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau nanti dalam surga. Masya Allah, ya akhwal Islam, ya. Istiqamah berat, ya akhi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah? Ini pembahasan yang seringkali dibahas oleh para ulama, dibahas oleh para asatidzah. Karena memang pembahasan ini urgen sekali. Untuk istiqamah di atas jalan Allah ini, Masya Allah, membutuhkan bantuan dari Allah ya akhi. Ya. Kemudian ya, di antara hal perkara yang menyebabkan insya Allah kita bisa istiqamah ya, yang pertama yaitu talabul ilm. Yang menyebabkan seseorang bisa istiqamah di jalan Allah yaitu menuntut ilmu Allah ya akhi. Siapapun yang senantiasa dia menuntut ilmu, datang di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, insya Allah dia bisa istiqamah. Dalilnya firman Allah dalam Surat Ali Imran, dalam Surat Ali Imran ayat 101. Allah mengatakan wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir kata Allah sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya, rasul sudah meninggal, ada hadisnya. Kata Al-Imam Ibn Katsir, wa kaifa takfurun ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran akan jauh dari kalian selama kalian terus-menerus mempelajari kitab Allah, senantiasa kalian mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, maka saat itu kalian akan jauh dari kekafiran, saudaraku sekalian. Makanya, akhi, menuntut ilmu itu urgen dalam hidup kita, akhi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Al-iman bidunil ilm. Ya. Iman tanpa ilmu itu rapuh. Beliau memberikan permisalan, contoh saja orang-orang Bani Israil. Mereka beriman tapi tidak punya ilmu. Ketika mereka melewati patung sapi, mereka langsung terkena syubhat patung sapi. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Kata Nabi Musa apa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang suatu kaum yang bodoh. Beda Pak ketika iman kita disertai dengan ilmu. Maka biasanya orang yang menyertai iman dengan keilmuan, insya Allah imannya kuat. Makanya akhi, jangan lepas dari menuntut ilmu ya akhi. Orang yang lepas dari menuntut ilmu akan sangat mudah disambar oleh syubhat syaitan. Iya. Nah ini yang pertama, agar kita istiqamah itu jangan tinggalkan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua akhi, agar kita istiqamah jangan tinggalkan beramal saleh. Jangan tinggalkan beramal saleh. Dan di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa ia menguatkan hati akhi. Ya, bahkan pelakunya dijamin insya Allah wafatnya di atas kebaikan. Di antaranya hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku bermimpi melihat Robku dalam bentuk yang paling indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihil mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Apa kata Rasulullah? La adri, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, fawadu'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka saat itu aku mengetahui apa yang terjadi yang ada di langit dan di bumi. Saat itu, ya. Faqala li, lalu Allah berfirman kembali kepadaku, atadri fi ma yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Itu tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Wal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, apa kata Rasulullah? Famasyul aqdami ilal jama'at wa isbaghul wudu'i indal makruhat wa intidharus salati ba'da salawat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah, itu berjalan kaki menuju masjid dan menyempurnakan wudu di saat sulit dan menunggu sholat, ya, sampai sholat berikutnya di masjid. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Ya akhi, sadaqta ya Muhammad, benar ucapanmu hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atih kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, kata Allah, ia akan hidup dalam keadaan baik dan mati pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosa sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Lihat janji dari Allah, Pak. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Perbuatan apa tadi itu? Yang pertama, berjalan kaki menuju masjid. Untuk apa? Salat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, misalnya sangat dingin, ya, atau ketika sakit misalnya. Yang ketiga apa tadi? Menunggu sholat setelah sholat di masjid. Misalnya antum duduk setelah sholat maghrib baca Quran, atau dia duduk di majlis taklim sampai sholat berikutnya. Iya. Maka kalau kita jaga tiga perkara ini, akhi, balasannya apa kata Rasulullah SAW? Ia akan hidup dalam keadaan baik, masya Allah, dan mati pun di atas kebaikan. Dan ini kabar gembira buat orang-orang yang suka memakmurkan masjid, akhi. Makanya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu insya Allah imannya terjaga, Pak. Ya, ia bisa istiqomah insya Allah. Di antaranya juga, akhi, ya, amalan soleh yang membuat kita insya Allah bisa istiqomah, salat tahajud. Salat tahajud itu insya Allah menguatkan hati, akhi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran begitu. Allah mengatakan, Inna nasyi'atal laylihi ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Dalam surat apa itu? Al-Muzammil, ya. Sungguhnya ibadah di waktu malam, hiya ashaddu wata'a, itu lebih, ya, berkesan, lebih kuat pengaruhnya. Wa aqwamu qila, dan itu adalah merupakan sebaik-baiknya ibadah. Apa itu ibadah di waktu apa? Malam. Di antaranya juga, akhi, amalan soleh yang bisa membantu kita istiqomah apa? Saum, puasa. Makanya Rasulullah bersabda, alaika bisyam fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya. Subhanallah, akhal Islam. Nah, ini ya. Kemudian di antara perkara yang membuat kita insya Allah bisa istiqamah yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang saleh. Jauhi teman-teman yang tidak saleh, akhi. Teman-teman yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka itu tinggalkan udah. Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Khalil. Khalil itu teman akrab. Ya. Teman dekat. Maka dari itu tidak boleh ya. Kalau siapapun kita yang ingin istiqamah, jangan sekali-kali bergaul atau menjadikan orang-orang yang ya tidak membantu agama kita ini sebagai teman akrab kita, jangan, Pak. Bahkan sebagian salafus soleh berkata, kalau kamu melihat ada orang yang suka terlambat sholat berjamaah, faksil yadaka min, cucilah tanganmu darinya. Padahal dia suka, dia tetap sholat berjamaah tapi terlambat mulu gitu. Kata sebagian ulama salaf apa? Cuci tanganmu darinya. Artinya jangan jadikan kamu di orang seperti ini sebagai teman kamu, teman akrab kamu. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia ini kurang sungguh-sungguh di dalam menjaga sholat berjamaah. Sehingga kalau datang selalu terlambat. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya lihat ya. Di antara sebab Abu Thalib mati di atas kekafiran kenapa, Pak? Di antara sebab Abu Thalib meninggal di atas kekafiran itu gara-gara teman. Ketika Rasulullah SAW datang hendak mentalkin Abu Thalib, ternyata di sisi Abu Thalib ada siapa? Ada Abu Lahab, ada lagi satu lagi saya lupa namanya. Dari pentolan Quraisy juga. Ya biasanya kalau kita meninggal dunia, kita sakaratul maut dan hendak meninggal dunia, yang ada di dekat kita biasanya teman-teman dekat kita. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan kata Abu Thalib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Apa kata Abu Jahal? "Hai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama ayah kita Abdul Muttalib?" Rasulullah mengulangi lagi, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahaya ya, akhi. Ya, teman yang buruk itu bahaya untuk agama kita. Maka segera cuci tangan kita dari teman-teman yang tidak membantu keimanan kita, Pak. Ya, teman-teman yang sama sekali tidak bermanfaat untuk agama kita. Ya. Kemudian diantara perkara ya akhul Islam yang membantu kita untuk istiqamah yaitu tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu, akhi, melemahkan hati kita ya, akhi. Kalau antum berjalan jalan kaki ke Bogor dalam keadaan antum membawa beban yang berat banget, antum pikul di atas apa? Pundak antum. Kira-kira perjalanan antum berat nggak, Pak? Berat. Demikian pula orang yang berjalan kepada Allah sambil memikul dosa-dosa yang banyak, berat dia, terseok-seok dia, bahkan mungkin berhenti. Ya. Maka siapapun yang ingin ringan perjalanannya menuju Allah, maka lepaskanlah itu beban-beban yang akan membebani hati kita, yaitu dosa-dosa itu. Iya. Makanya kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tud'iful qalb. Maksiat itu melemahkan hati. Semakin banyak maksiat, semakin lemah hati kita dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Makanya antum lihat orang-orang yang banyak berbuat maksiat, tidak ada yang paling berat buat mereka dari menaati Allah. Antum lihat orang yang banyak berbuat maksiat, kalau naik gunung bisa dia. Ringan kakinya untuk pergi ke gunung, tapi untuk pergi ke masjid berat sekali. Karena pergi ke masjid perjalanan iman, akhi, perjalanan yang membutuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kebersihan hati. Ya, makanya akhal Islam, siapapun di antara kita yang ingin istiqamah, tinggalkan maksiat, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga pada waktu itu hati kita tidak dibebani dengan beban-beban dosa yang memberatkan perjalanan kita. Ini akhal Islam azanillahu wa iyyakum di antara kiat-kiat agar kita apa? Bisa istiqamah. Ya, biiznillah. Kita lanjutkan, akhi. Bab fi ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal imani bih. Bab tentang ayat atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya. Hadis 19 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberikan oleh Allah ayat, itu mukjizat. Ya. Ma mithluhu amana alaihil bashar. Yang mukjizat itu menjadikan manusia itu mengimani akan kebenaran risalah para nabi. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini, yaitu Al-Quran, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Artinya mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, apa itu? Al-Quran, dimana ia mukjizatun khalidah, mukjizat Nabi yang sampai sekarang masih ada, Pak, yang kita senantiasa membacanya dan melihatnya. Ya. Dan aku berharap, kata Rasulullah, aku yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Di sini menunjukkan, akhi, bahwa setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil adah. Itu perkara yang di luar kemampuan manusia. Maddi'ain nubuwah, yang disertai dengan apa? Ya, pengakuan nabi. Di mana mukjizat ini tidak mampu dilakukan oleh siapapun juga. Iya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh para penyihir, Pak, maka para penyihir ini menantang Nabi Musa. Imma an tulqi wa imma an nakuna nahnul mulqin. Hei Musa, silakan, siapa dulu yang mau melempar? Kamu yang duluan atau kami yang duluan? Apa kata Nabi Musa? Alqu, silakan kalian dulu yang melempar. Ya. Maka kemudian para penyihir pun melemparkan tali-tali mereka dan menyihirnya seakan-akan ular yang bergerak. Fa idza hiya, ya, fa alqau hibalahum. Lalu mereka pun kemudian melemparkan tali-tali mereka. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, an alqi asak, lemparkan tongkatmu hai Musa. Maka kemudian Nabi Musa pun melemparkannya. Maka tiba-tiba apa yang terjadi Pak? Tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang benar-benar ular. Hakiki Pak. Apa yang terjadi? Melihat itu para penyihir langsung tampak kebenaran risalah Nabi Musa. Kalau para penyihir hanya bisa menyihir mata manusia, ya, tali-tali tersebut disihir mata-mata manusia seakan-akan ular yang bergerak. Tapi tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular beneran. Maka para penyihir ini langsung beriman, Pak. Mereka langsung sadar bahwasanya ini bukan perbuatan manusia. Para penyihir tidak akan mampu melakukan itu. Tongkat berubah jadi ular besar. Akhirnya para penyihir itu langsung sujud dan mereka berkata, kami beriman kepada Rabb-Nya Musa dan Harun. Iya. Kenapa? Karena mereka melihat mukjizat yang menurut ilmu sihir mereka ini tidak mungkin secara ilmu sihir. Inilah murni dari perbuatan pencipta alam semesta. Makanya ya akhal Islam, mukjizat Rasulullah SAW itu dalam rangka apa Pak? Mukjizat para nabi itu dalam rangka untuk membuktikan kepada manusia tentang kebenaran risalah mereka. Dan bahwasanya risalah mereka memang benar-benar dari pencipta Allah. Pencipta alam ini itu Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah yang terbesar. Allah menantang para pujangga Arab seluruhnya, silahkan membuat satu surat yang semisal. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika mereka merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan kalian buat satu surat yang sama dengannya. Dan silahkan kalian panggil pembantu-pembantu kalian, para ahli sastra, para ahli syair, jika kalian memang benar orang-orang yang benar. Ternyata sampai detik ini Pak, tidak ada yang bisa Pak. Tidak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Ini saja bukti bahwasanya Al-Quran turun dari pencipta alam. Ini mukjizat saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Iya. Maka ya akhi, jadi setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak yang Allah berikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Suyuti mengatakan bahwa mukjizat Rasulullah SAW itu lebih dari 1000 mukjizat. Ya. Terbelahnya bulan. Dan ternyata para ahli di zaman sekarang, Pak, para ahli astronomi, ternyata mereka menemukan sebuah kejanggalan di bulan. Itu bahwasanya bulan pernah belah. Dan Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran tentang kejadian terbelahnya apa? Bulan dalam surat Al-Qamar itu. Iya. Allahu a'lam, karena sudah isya kita tutup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.